Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la qala Allahu 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة كمسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله tiada lelah dan tiada bosan kita selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita pun bersyukur atas sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Olehnya hendaknya setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita gunakan dalam perkara-perkara yang akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jal, dalam perkara-perkara yang akan dapat memberikan kebahagiaan bagi kita, bukan hanya di dunia saja, tetapi ketika kelak kita berada di alam barzah. Maka hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di dalam sebuah rumah. Dan ini adalah merupakan dari rumah-rumah terbaik, dari rumah-rumah yang ada, karena rumah tersebut senantiasa digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Rumah tersebut digunakan untuk mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada teladan terbaik kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umatnya yang mencintai sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam dua bulan terakhir ini kita dapati berita tentang musibah yang menimpa pada sebagian daerah-daerah yang ada di negara kita Indonesia. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka itu sangat kecil, sangat mudah, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha besar, yang setiap kali ketika kita takbir, kita pun mengakui di hadapan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka seorang mukmin ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia akan semakin sadar bahwasanya dia adalah orang yang lemah, orang yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mengakui dengan melakukan hal itu setiap hari, setiap kali dia salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Ketika kita mengingat akan kejadian-kejadian ini, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang jauh-jauh hari sudah disebutkan di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-34 dan ke-35, agar kita mengingat siapa Allah Subhanahu wa taala dan siapa kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala dan siapakah kita? Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Fa in mitta fa humul khalidun. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Yang pertama, wa ma ja'alna li basharin min qablika, dan kami tidak akan menjadikan seorang pun sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang akan hidup kekal abadi. Afa imitta fahumul khalidun. Maka apabila engkau telah wafat wahai Muhammad, apakah orang-orang setelahmu itu akan senantiasa hidup kekal? Kemudian di ayat yang ke-35 Allah katakan, kullu nafsin da'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada tiga pelajaran penting dalam ayat ini yang perlu kita renungkan bersama, agar kita tahu siapa kita sesungguhnya dan siapa Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, tidak ada orang yang ada di alam semesta ini akan hidup abadi. Tidak ada orang yang akan kekal dalam kehidupannya sehingga dia akan semaunya hidup ataupun berbuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan, wa ma ja'alna li basharin. Kata li basharin di sini itu mencakup seluruh manusia, baik dia adalah orang yang kaya ataupun dia orang yang miskin, baik dia adalah orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi dalam daerahnya atau di negaranya, ataupun orang yang tidak memiliki jabatan apapun. Maka ini yang harus senantiasa kita ingat, bahwasanya kita bukanlah makhluk yang kekal. Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kesempatan hidup kepada kita itu hanya beberapa saat, dan setiap kita tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah ingatkan di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang, siapapun dia, dia akan fana, dia akan binasa, dan yang akan kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam surah Thaha, Allah sebutkan gunung yang begitu besarnya, ketika terjadi hari kiamat maka akan diluluh lantahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak tersisa sekecil pun gundukan dari gunung tersebut, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas sangat disayangkan kalau ada hamba-hamba Allah yang sampai saat ini masih tidak mau mengakui akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, masih bersikap congkak dan sombong sehingga tidak mau sujud, tidak mau tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mengagungkan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah katakan kepada kita, kullu nafsin da'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa maka akan merasakan kematian. Di dalam sebuah hadis
yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita jamaah selalu memperbanyak untuk mengingat kematian. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat pemutus kematian, ya'nil maut, yaitu kematian. Ahibati fiddin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita? Jika kita mengakui bahwasanya ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi beliau senantiasa berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lantas ketika kita mengakui hal itu, maka yakinlah dengan sebab banyak mengingat kematian itu adalah merupakan bagian daripada ibadah, sehingga orang yang banyak mengingat kematian dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lainnya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar banyak kita mengingat kematian? Kata Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala an, beliau menyebutkan, man aksara dzikra al-mauti, barang siapa yang perbanyak mengingat kematian, ukrima bi salasah, maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama yaitu ta'jilut taubah, orang yang banyak mengingat kematian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan segera untuk bertaubat. Dia tidak akan pernah menunda taubatnya ketika dia melakukan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang mengakui dirinya selalu dalam keadaan suci atau terhindar dari dosa? Setiap kita pasti melakukan kesalahan dan kekhilafan, pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran dalam agama kita. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang banyak mengingat kematian akan dia segera bertaubat kembali kepada Allah. Jangan sampai dia seperti Fir'aun, jangan sampai dia seperti Qarun, jangan sampai dia seperti Haman ataupun musuh-musuh Allah yang mereka congkak dan sombong seolah-olah mereka tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang banyak mengingat kematian pun akan selalu menerima takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya, yaitu wa qana'atul qalbi, hatinya akan senantiasa menerima dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, sehingga dia akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Termasuk orang yang banyak mengingat kematian, maka dia pun akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, harta-harta yang kita tinggalkan tidak akan pernah menemani kita. Saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat kita, mereka tidak akan menemani kita. Yang akan senantiasa yadba'ul mayyit, yang akan senantiasa mengiringi mayyit adalah amal ketaatan, amal kebaikan, dan amal-amal yang baik yang dia lakukan saat dia hidup di muka bumi ini. Ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian kepada kita, dan setiap kita tidak ada yang luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan ini yang tujuannya adalah untuk menguji kita
dan agar Allah mengetahui ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, siapakah di antara kalian yang akan senantiasa bersabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جماعة yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada kita, baik ujian itu berupa keburukan, berupa penyakit, ataupun kehilangan keluarga, ataupun kehilangan harta, dan ujian-ujian yang mungkin sebagian hamba tidak menerima dengan ujian tersebut. Akan tetapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian dan cobaan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa kita bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ketika seseorang bersabar dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka yakinlah itu akan bisa menghapus dosa-dosanya. Sehingga Allah ingin ketika hambanya kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, dia dalam keadaan bersih. Termasuk yang Allah ingatkan dalam ayat ini, ternyata ujian itu tidak selalu dalam bentuk keburukan, tetapi ujian itu juga berupa kebaikan. Benar jemaah, kita harus yakin, kita harus sadari, ada orang-orang yang Allah uji dengan kesehatannya, Allah uji dengan hartanya, Allah uji dengan anaknya, Allah uji dengan kedudukannya. Ada orang yang Allah uji dengan hartanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kehidupannya hanya dijadikan untuk mencari, mencari dan mencari harta-harta Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang dinafkahkan atau harta yang diinfakkan dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang gila terhadap harta. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Man huma la yashba'an. Ada dua orang yang rakus. Yang pertama, man humun fil ilmi la yashba'u minhu wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan orang yang rakus yang pertama adalah orang yang rakus dalam masalah ilmu, sehingga dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan yang kedua adalah orang yang rakus terhadap dunia ini, dan dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan apa yang dia dapatkan. Olehnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat apa yang Allah amanahkan kepada kita, ini hakikatnya ada zakatnya yang harus kita berikan. Maka ketika ada saudara-saudari kita yang butuhkan bantuan, jangan pernah kita merasa berat untuk membantu mereka. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwasanya semua kebaikan yang kita lakukan itu bukan akan kembali kepada orang lain, tetapi akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada kalian, dan sebaliknya apabila kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kalian. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun mengajak kepada saya pribadi dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk senantiasa mencari bekal
guna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari bekal yang abadi, bekal yang akan bisa memberikan kebahagiaan buat kita, bekal yang akan bisa menemani kita saat kita sendirian di alam barzah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barak على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في شأنجر وغيرها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم امتنا بحسن الخاتمه. اللهم امتنا بحسن الخاتمه. اللهم امتنا بحسن الخاتمه. اللهم ادخلنا الى جنتك الفردوس واجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.